Untuk first soalan, kita nak bagi dekat Mat Stat. Alright. Siapa yang bakal tamatkan musim ni sebagai top scorer? Ifi Dayu, Sharif Fikri, Dominic Silva. Macam mana, Mat Stat? Sharif Fikri lah, bagi pandangan saya. Serius lah. Sharif Fikri. Dengar dulu, botak. Dengar dulu. Sebelum nyampok, kita dengar dulu. Sharif Fikri. Aku tak faham kenapa satu Malaysia seringkali tak nak bagi peluang kat Sharif Fikri ni. Dia over the last 3 tahun berturut-turut dah tunjukkan kualiti. Tahun ni especially, dia tunjukkan konsistensi di atas padang. Bukan lepas restart Liga je yang dia power, awal tahun pun dia power juga. Dan konsistensi itu yang membuatkan Sharif Fikri berada di posisi yang dia ada sekarang ni. 10 gol dalam 10 perlawanan. Jadi bagi aku tak ada sebab kenapa Sharif Fikri tak boleh menjaringkan sekurang-kurangnya 2 atau 3 gol malam ini. No reason whatsoever. Tak ada sebab. Dia pernah menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan. Tak mustahil untuk malam ini beliau menjaringkan 2 atau 3 gol. Terutamanya kalau kita ambil kira faktor bahawa malam ini tak ada GM di Paula. Maknanya Sharif Fikri akan menjadi focal point attack pasukan Perak. Dia akan menerima segala hantaran, segala key passes dan segala through passes. Dan kalau diberi ruang, saya cukup yakin dengan kebolehan Sharif Fikri. Sharif Fikri mampu jadi penjaring terbanyak Liga Super. Botak, ada nak sambut Mat Stat punya info tu? Aku tak faham masih ada orang kat Malaysia yang memandang 4 gol tu sebagai sebab dan anasir untuk dia menang Super Emas tahun ni. Aku tak faham. Sebab bagaimana bagi aku, okay, dia first of all, bila dalam bola sepak, memang yes, apa ni, Sharif Fikri one of the best striker yang Malaysia ada. Tapi bagi aku, untuk perebutan kasut emas, a big no. Sebab first, lawan Kedah, which is Perak akan jumpa tim yang berada di tangga kedua sekarang ni. So, easily, satu benda yang paling senang aku boleh cakap is, takkan Kedah senang-senang nak bagi Perak menang. That's the thing. Dan boleh jadi mungkin result tu yang Kedah menang mungkin 4-3 dan mungkin Sharif Fikri akan ledakkan hat-trick macam sebelum ni dia pernah skor 4 gol. Tapi at the same time kena tengok juga team. Kalau kita tengok bola sepak, dalam bola sepak kita ambil secara general kan. Alan Shearer dia dekat Blackburn, dia dengan Newcastle lain. So Sharif Fikri sekarang ni dia dekat Perak, pasukan yang kena 7-0 dengan JDT. Aku tak pernah dengar lagi dalam dunia ni pasukan yang ada seorang striker, striker tu menang kasut emas selepas pasukan dia kalah 7-0 dalam season yang sama. So aku tak rasa apa kaitan 7-0 tu dengan perebutan kasut emas. Aku tak faham. Dan okay, aku senang cerita aku cakap, ya botak, senang cerita aku cakap. If this game, kalau perlawanan malam ini, bukan Sharif Fikri yang cuba berebut untuk kasut emas. Kalau yes, kita ganti Sharif Fikri dengan game di Paula, aku rasa satu Malaysia akan pandang benda tu dan berpendapat bahawa dia boleh. Kau tahu kenapa ramai orang yang tak yakin dengan Sharif Fikri? Sebab dia anak Malaysia. Sebab kita dah lama ada inferiority complex. Dah berapa tahun tak ada anak Malaysia yang menang kasut emas. So, bila ada anak Malaysia yang dalam posisi yang hampir-hampir nak rebut kasut emas, inferiority complex tu kita ambil kira, kita fikir yang, oh, ni tak boleh lah, confirm tak boleh lah ni. Padahal, dia dah bekerja keras untuk sampai situasi ni. Dan jaring 4 gol tu, tadi kau sebut, jaring 4 gol dalam satu perlawanan, benda tu tak relevan. Come on, of course benda tu relevan. Itu menunjukkan dia ada kemampuan bukan nak jaring satu atau dua. Dia boleh efektif jaring 3 atau 4 dalam satu perlawanan. And benda tu menunjukkan ketajaman dia depan gol musim ini, konteks musim ini. So aku, bagi aku tak ada sebab kenapa Sharif Fikri tak boleh jadi penjaring terbanyak. Bukan dengan lawan Kedah. That's it. Kalau kita tengok balik, by statistik, even sebab sometimes kita kena tengok juga by statistik, I mean previous punya match. Perak main dengan Kedah dekat tempat sendiri since 2016-2015, Perak tak pernah menang. So that's the thing. Bagi aku itu satu moral yang boost gila untuk Kedah basically. So itu untuk moral boost as a team. Tapi kalau untuk individu, contohnya untuk Sharif Fikri, Ife Deus ni dia ada advantage, dia dah give everything. Memang malam ni Sharif Fikri ada kelebihan. Dia boleh ledakkan 3 gol, 4 gol. Tapi bagi aku, Ife Dayo tu dia dah nampak yang dia sebenarnya pemenang kasut emas tahun ni. Sebab apa? Sebab last year dia kalah dengan Kipas Sherman. So this year aku confident gila akan jadi Ife Dayo punya. Bukan sebab sebab dia player import, no. Aku tolak sangkaan orang yang kata kalau player lokal susah nak dapat sebab consider bias untuk player-player yang maybe player lokal. Tapi by atas kertas and deliver by performance, Sharif Fikri bagi aku, daripada project restart or even sebelum PKP, kalau nak dibandingkan dengan Ife Dayo, Ife Dayo tu selangor terumbang-ambing sebelum ni. Tapi
dia yang bawa Selangor tu sebenarnya. Kita boleh tahu Perak ni dijana oleh beberapa pemain, bukan Syarif Fikri je. Sebelumnya dia ledak 4 gol. Aku berani cakap 90% orang kat Malaysia ni tak kenal Syarif Fikri. Tak nampak je. Maybe kenal tapi tak nampak Syarif Fikri sebelum dia ledakkan 4 gol. Okay. Come on. Syarif Fikri dah skor 3 gol. Dia bukan meletup lepas restart ya. Awal tahun ni, dia dah skor 3 gol. Kalau kau nak faham Syarif Fikri ni, kau kena faham konteks. Syarif Fikri ni, kalau dia bagi peluang untuk main, kalau coach trust dalam dia, dia akan perform. Bila dia main PKNP bawa coach Abu Bakar Fadzim dulu, dia perform sebab coach bagi dia main week in, week out, yep. Letak dia sebagai focal point attack. Dia punya prestasi kat PKNP yang bawa dia masuk Nakhon Ratchasima kat Thailand. Masalah dia tahun lepas coach Mehmet kurang beri kepercayaan kepada dia. Dia jarang selalunya dibawa masuk sebagai pemain gantian, bukan starter. Tapi season Mehmet bagi dia trust. And outcome dia is the goal secara konsisten. So bagi aku, dia bukanlah meledak 4 gol tu baru semua orang kenal Syarif Fikri. Dari awal musim dah konsisten dah. Okay, tapi Mas Ted, okay, Ifan. Persoalannya sekarang ni, boleh tak antara korang agree yang Syarif Fikri ni the best striker dekat Malaysia sekarang ni? Yang tu pula, itu topik dia. Best Malaysian striker, which is local striker yang terbaik. Kalau local striker, yes, aku agree. Tapi kalau untuk beat Fidayo, aku rasa tak. Tak, jangan tentu pasal Fidayo. Dia kata Malaysian. Best local striker by a mile at the point. Dari sebab Ifan. Dari segi prestasi. Ifan, Kish, kalau persoalan Ifan tu, kata soalan dia is adakah Syarif Fikri penyerang terbaik lokal yang ada kat Malaysia sekarang? Aku agree sebab apa? Kita dah tak boleh nak tengok Zakwan Adha, kita dah tak boleh nak tengok Nosyarul Idlan Talaha, kita dah tak ada striker. Sebab aku rasa tiga nama ni je yang akan ada national team sebelum ada nama-nama lain. So kalau soalan Ifan, yes, aku agree. Syarif Fikri is the best striker yang ada dekat Malaysia sekarang. Dia aku pernah dalam satu artikel dulu kat Stadium Westwood, aku pernah tanya dia cakap dia ni persis Harry Kane. Tapi untuk malam ni, untuk perebutan kasut emas, aku still tak rasa malam ni dia akan boost lagi 3 gol nak potong nama Fidayo. That's it. Alright, untuk Mas Ted. Sorry, Irfan. No, Mas Ted, for you, agree or not, Syarif Fikri the best Malaysian striker? Syarif Fikri memang best Malaysian striker for me at this point dari segi prestasi, dari segi kebolehan. And benda yang aku tak boleh nak faham is kenapa kalau kita boleh acknowledge dialah striker terbaik di Malaysia pada ketika ini, kenapa kita tak boleh acknowledge bahawa dia juga ada kemampuan untuk jaringkan 2-3 gol malam ni? Benda tu yang aku tak boleh accept. Syarif Fikri ni, dia punya challenges yang dia overcome dalam career dia bukan atas padang je tau. Dia dulu pernah ada masalah jantung, pernah dipaksa, pernah diberitahu bahawa bola sepak bukan masa depan beliau. Syarif Fikri terpaksa battle masalah tu luar padang, dan dia terpaksa datang balik, masuk padang and start perform daripada ground zero balik. Dia dah battle segala banyak cabaran di luar padang dan dia dah buktikan kemampuan. Cumanya setiap kali Syarif Fikri naik one level, masih ada orang yang tak percaya bahawa dia boleh jadi masa depan jentera serangan Malaysia. Sekarang ni, musim ni, dia dah buktikan 10 gol, 10 perlawanan, still ada yang tak percaya. Itu yang aku tak faham sampai sekarang. So kita harap coach... Aku tak percaya. Sorry Ifan, last. Cepat. Tak banyak masa ni. Kalau untuk malam ni, kalau orang tanya siapa penyerang terbaik Malaysia, aku agree Syarif Fikri. Tapi aku nak tengok dulu dia pergi ke national team. Sebab kita tahu, player-player lain, contoh macam nama lain, Syafiq Ahmad contohnya, dekat competitive domestic level, dia tak form macam orang akan kata, dia ni akan all the way main, dia ni akan first striker in Malaysia. Tapi bila national call up, dia yang contribute untuk every single goal. Syarif Fikri, bila masuk national team, aku tak rasa dia boleh jumpa team dalam national team. Itu yang aku nampak. Dan aku rasa ramai juga persoalan. Macam tadi, Kish cakap tadi dekat Perak, dekat PKMP, dekat Thailand. Yes, tapi bila pergi national squad, Syarif Fikri aku rasa macam sometimes dia masuk minit 70, dia ada 20 minit, dia macam apa dia buat sebenarnya. Itu je persoalan aku. Alright, okay. Botak, Mas Ted rasa kalau kita nak sambung... Botak, Mas Ted. Rasa kalau kita nak sambung, kita tunggu bola-bola Botak minggu depan lah. Ah, kita sambung cerita ni. Rasa banyak masa lagi kot. Alright, Botak, Mas Ted, thank you very much. Thank you. Kita jumpa lagi. Alright.